Industri tekstil Malaysia, khususnya fabrik unik dan kreatif seperti tenunan serta batik berpotensi besar untuk membawa negara ke persada antarabangsa dan menjadi komoditi menguntungkan. Perdana Menteri melahirkan keyakinan industri negara seperti tenun Pahang Diraja, batik, songket dan tekad berdaya maju untuk diketengahkan pada mata dunia. Saya percaya jika dibuat promosi yang besar-besaran di London ini, mungkin tenun Pahang itu akan dapat diterima oleh penduduk seluruh, bukan saja oleh masyarakat lokal sini, tapi juga mungkin pelancong-pelancong yang datang ke London itu berpeluang untuk membeli, melihat sendiri dan juga membeli produk tenun Pahang. Datuk Seri Ismail Sabri yang tiba di Ibu Negara United Kingdom pada awal pagi Selasa melawat pameran tenun Pahang Diraja yang diadakan buat julung kalinya di Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Belgrave Square. Terdahulu, Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan menerima menghadap Perdana Menteri serta delegasi dan kemudian melawat pameran tenun Pahang Diraja. Datuk Seri Ismail Sabri bangga dengan sambutan memberangsangkan pameran tenun Pahang Diraja menyulam harapan sempena Minggu Craft London kerana melibatkan hasil kreativiti penghuni penjara Penor dan Bentong Pahang. Program seumpamanya boleh ditambah baik termasuk dari segi latihan dan kemahiran serta mendapat sokongan orang ramai. Merujuk cadangan Kerajaan Pahang untuk menubuhkan pusat tenunan di Pekan, Perdana Menteri percaya lebih banyak pendidikan latihan teknikal dan vokasional dalam industri tekstil negara akan dapat diwujudkan. Beliau tidak menolak kemungkinan lebih banyak institut latihan berkaitan industri tekstil negara akan diwujudkan pada masa depan. Selepas kunjungan ke pameran ini, Perdana Menteri yang diiringi Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke United Kingdom, Zakri Jaafar, telah menyertai majlis menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama keluarga Malaysia di London sebelum berlepas ke Washington.